拉下布条代表着 印尼 一联大学 正式启用了。 Ini salah satu buktinya bahwa Yayasan Budaya Seci telah membantu membangunkan gedung yang sangat megah ini, 4 lantai dan 1 aula, insya Allah menyusul masjid nanti, akan menjadi pusat pendidikan Nahdlatul Ulama. 位于西爪哇省茂物市的一联大学是在2018年10月动土的，占地6300平方米的建筑面积，此际原建了教室、清真寺、大厅、图书馆及会议室等46个活动空间，足以容纳超过1000位学生。 Saya rasa ini jodoh yang sangat baik dan dari awal kita juga sudah serius ya untuk bisa bekerja sama antara Ceci dengan NU dan hari ini adalah realisasi konkret. 启用典礼当天是印尼的穆斯林学生日，慈济志工来了55人，一起见证这历史性的一刻。 Dulu itu kami cuma gedung yang enggak terlalu gede. Dengan kegiatan yang masih minim, semoga kedepannya organisasi-organisasi juga semakin meningkat dan kegiatan banyak dilaksanakan di gedung baru. Di Bunda Suci itu dia itu lebih apa? Beliau itu lebih mementingkan tentang kemanusiaannya, terus kepedulian terhadap lingkungan apa gitu ya. Dan itu sejalan dengan Nahdlatul Ulama dan yang dimana di sana di apa Nahdlatul Ulama itu terkenal dengan Islam rahmatan lil alaminya itu Islam. 不同宗教的2个组织共同兴建了印尼一联大学，一砖一瓦都融合了多元文化及宗教和谐的意涵。台新闻，诺菲、利万，印尼报道。好，宗教的爱。